Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan di siang hari ini, di hari yang barokah ini, insya Allah hari Jumat, kita mau promosikan ya, ada beberapa golok ataupun pisau yang mau kita promosikan untuk Anda menjadi alat sembelih Anda di hari raya yang sudah semakin dekat. Baik, yang pertama ini bahan baja HSS Julia ya. Bahan baja HSS Julia Raptor. Nah, ini yang di sepuh ya, yang di sepuh ulang. Kayunya burjati. Kita buka langsung, bismillah. Kita ukur saja berapa panjangnya. 27 cm terlebar di 3,4 ketebalan di berapa? Ketebalan di 2,8 ya, hampir 3 milian. Silakan yang berminat, kita coba uji dulu ketajamannya. Harganya 350 ya, Julia Raptor, insya Allah awet tajamnya. Ciri khas baja HSS Julia Raptor, kita coba uji, bismillah. Nah, tisu sudah oke. Silakan yang berminat. Nah, tajam, tisu mantap. 350 ya, 350. Insya Allah jos gandos untuk sembelih tarik ataupun sembelih kambing. Kemudian HSS X Gergaji Granit. Nah, masih kayu jati. Kalau ini panjangnya 30, model strike, ketebalan di 2,8, mirip, terlebar di 4 cm. Kita uji ketajamannya, ciri khas HSS, insya Allah untuk ke daging ataupun untuk membelah kulit lebih jos tajamnya dan lebih awet. HSS X Gergaji Granit 30 cm. Nah, masih perlu di stropping. Insya Allah nanti ketika mau dikirim di tambah lagi ya. Kita uji dulu tisu, bismillahirrahmanirrahim. Wow, tisu juga sudah oke. Silahkan tuh, mantap. Harganya Rp275.000 saja. Murah meriah nih. Rp275.000. Panjang 30 cm. Kemudian naik lagi, masih HSS. Kalau ini sarung kulit, HSS CO5 ya. HSS CO5 Jerman. HSS CO5 Jerman. Baru diasah ini tadi. Ini panjang bilah, modelnya seperti ini. Panjang bilah 27, terlebar di 3,2, ketebalan di 2,5 atau 2,7. Ya, ketebalannya 2,5-an. Untuk teknik tarik ya, teknik tarik. Harganya ini 500, harganya 500.000. HSS CO ya, HSS Kobal 5%. Tanpa disepuh ulang nih ya, masih sepuh pabrik. Jadi bahan langsung digerinda, ditajamkan. Ketajamannya kita lihat bersama ya. HSS CO5 tuh. Sudah jos. Mantap. Ini yang tanpa sepuh ya,
langsung ditajamkan. Silahkan yang berminat, harganya 500.000. Tinggal di stropping, insya Allah sudah tisu juga. Kemudian ini HSS CO5 Julia, ya istimewa, cuma satu. Kita jual juga 500.000, harganya 500.000, panjang bilah 25, ketebalan 3 milian. HSS CO5. Kalau nggak laku, insya Allah jadi gacuan nanti. Kalau nggak ada yang minat, insya Allah saya jadikan gacuan. HSS CO5 Julia Italia, panjang bilah 25, harganya 500.000. Yang berminat silahkan. Oh, mantap sekali tajamnya HSS CO5. Silahkan yang berminat, jos gandos, 500.000 saja. 500.000 saja HSS CO5. Kemudian ini ada bahan klep kapal. Bahan klep kapal 30 cm. Ya, 29,5 ya. 29,5. Terlebar di 3,7. Ketebalan 3 milian. Klep kapal. Klep kapal. Silahkan yang berminat, harganya cukup murah. Harganya 275.000 saja. Ini sudah lumayan tahan karat ya, bahan limbah yang paling laris di Golok Indonesia, klep kapal. Silahkan bagi yang ingin mencoba, bismillah, kita coba uji. Wow, ternyata masih sudah bisa tisu ya, meskipun apa, bahan murah. Oke, tinggal main stropping, insya Allah sudah jos. Ditingkatkan lagi, insya Allah sudah jos. Coba ke kertas seperti apa. Oh, sangat halus, sangat halus sekali itu. Oke, harganya 275.000 saja, silahkan. Kemudian yang terakhir, boler K110. Boler K110, panjangnya ini berapa? 22,5, terlebar 4, ketebalan di 3 milian. Silakan yang ingin boler ini, untuk teknik tarik maupun sembelih kambing, sapi, insya Allah oke. Untuk sisit juga oke ya, dengan bentuk seperti ini. Untuk sisit, kalau terpaksa nggak ada untuk sisit, bisa dipakai. Ketajamannya kita lihat, bismillah, nyus. Ketajamannya mak nyus. Harganya ini 500 saja, 500.000. Silahkan yang berminat, murah meriah, murah meriah dengan kualitas ketajamannya, insya Allah jos gandos. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.